Gudang amunisi darah milik Kodam Jawa yang terletak di Parung Pinang, tepatnya di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor meledak pada sekitar pukul 18.30 menit WIB dan Ton Pleton Bidamkar Kota Bekasi, Haryanto, mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah merespons kejadian tersebut dengan menerjunkan armada ke lokasi. Penyebab kebakaran masih belum diketahui hingga kini, namun warga sudah berhasil dievakuasi. Proses pemadaman kebakaran belum bisa dilakukan, ledakan gudang peluru terdengar hingga ratusan meter. Petugas pemadam kebakaran damkar masih berhati-hati menangani situasi di lokasi. Petugas harus berhati-hati untuk mendekat lokasi, sebab gudang tersebut masih terbakar hingga saat ini.